Desi Ikhtiar jadi taksel nih Kang Asep, masih lagi nongkrong dulu nunggu orderan masuk di sekitaran Kemayoran. Mau koreh-koreh cok jadi supir, nyari recehan, nyari receh-receh. Kemayoran berada lagi melipir-melipir nyandar di Kemayoran. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bunyi orderan. Kadaria, penumpang kadaria. Masuk. Iya. Sambil menunggu muatan masuk, guys. Lagi berusaha mencoba beralih profesi jadi supir online, taksi online, tapi masih pemula ini, belum tahu trik-triknya nih, mohon dibantu info dong para taksel dimanapun berada, triknya biar gacor, katanya gacor. Dari tadi belum masuk, tapi alhamdulillah masih pemula, saya masih mencari bukan yang kakap-kakap tapi mencari yang recehan. Merasa juga jadi supir ya, belum kesan jadi supir, nyari cuannya itu aja jauh karuan isinya supir. Semangat terus para supir, apa ya, mau bikin konten kayak senior-senior, liatin pendapatan, belum bisa saya mas, belum masuk paling apa ya, ngebahas apa, filosofinya aja. Kenapa sih Kang Asep ingin jadi supir, udah enak-enak kerja, kata temen. Sebetulnya iya sih, kerjaan juga lagi pada galau, lagi pada aduh kalang kabut. Ini ceritanya mau nyambi jadi supir. Ah, pasti pula sopirnya supir kan Asep. Kalau kata dasarnya supir itu kalau tidak salah nanti boleh dilihat di Bah Google ya kan. Itu dari bahasa Prancis kalau enggak salah. Tulisannya itu Chauffeur, dibacanya karena lidah orang kita makan agak susah ya, nggak sesuai supir gitu. Apa supir itu? Ada sopir, ada supir. Nah, yang betul yang mana nanti silakan komen ya. Tapi kalau orang Sunda mah biasanya supir, bukan sopir. Ada orderan masuk guys, lanjutin bikin videonya, tadi keburu dapat user bule lagi tuh dapatnya ya, filosofi supir tadi ya. Kalau kata orang Sunda mah supir, nah, ada positifnya ada negatifnya. Kenapa katanya supir? Oh, biasanya suka asyuk ke pipir-pipir, itu dalam bahasa Sunda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu suka melipir-melipir. Nah, di bahasa Grab juga kadang melipir dulu ah. Suka mampir-mampir, ngopi maksudnya ya. Nah. Terus kenapa supir juga gitu ya? Temennya supir tiap harinya itu yang dipegang setir, supir setir, karena selalu tinggalin istri di rumah, selalu tinggalin istri di rumah. Nah, makanya
supir itu harus ingatnya itu sama setir, selalu tinggalin istri di rumah. Nah, jadi jangan sampai tergoda, selalu selingkuh, maksudnya selingkuh terhadap istri atau Randa gitu, jangan gitu. Padahal yang harus selalu diingat oleh supir itu ya setir, setirnya itu selalu tinggalin istri di rumah, selalu tertanam lah di hati itu untuk istri di rumah. Jadi jangan tergoda sama R ujungnya Randa gitu ya. Nah, biasanya supirnya tergodanya itu sama Randa, rata-rata gak sih. Nah, saya juga bakal kuat atau enggak kesananya gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih kuat kalau enggak ada godaannya. Aduh, ngaco. Ya mah obat stres aja nih karena orderannya kesusah. Tapi disyukuri. Habis mau bikin konten yang apa namanya, yang kayak ininya belum bisa kamera, itu aja mungkin ya. Tuh, filosofi supir, filosofi cocokologi ini mah ya. Syukuri perjalanan, ikhtiar. Nah, supir masih supir, syukuri penghasilan dari hasil ikhtiar, itu supir, masih supir. Syukuri gitu. Kayak lagi apa nih? Penghasilan buat istri di rumah. Yang punya istri, yang bujang ya, buat orang tua mungkin. Anak. Ah, itu aja. Ngalir ngidulnya ini mah lagi stres aja nih. Pengen cari tambahan jadi supir. Halo guys. Kerja hiburan dulu nih sama teman-teman. Ding tek ding 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 tek ding.